Magetan. Kabupaten paling ujung barat Jawa Timur ini memiliki lengkung pesona alam yang mengagumkan. Berada di puncak Gunung Lawu, Magetan menyimpan banyak landscape keindahan. Keelokan alam dan kearifan budayanya menjadi spirit jati diri masyarakat yang harmoni tersaji dalam sebuah simfoni. Layaknya alunan leduk, dinamika suaranya mampu menciptakan suasana gembira, rukun, guyub, dan damai. Nilai ini selaras dengan filosofi ikan koi yang sekarang dikembangkan oleh masyarakat Magetan. Ikan yang selain dipercaya sebagai simbol keberuntungan, juga syarat akan makna tentang kesejahteraan hingga kerukunan masyarakat yang tentram. Ikan koi merupakan raja ikan hias air tawar. Memiliki bentuk morfologi ukuran tubuh cukup besar dan warna bervariasi. Ciri-ciri umum ikan yang masuk dalam famili Cyprinidae ini memiliki bentuk tubuh memanjang dan sedikit pipih ke samping. Sementara bagian mulut terdapat dua sungut. Pada populasinya, ikan koi mudah hidup berdampingan dengan jenis ikan lain. Ikan ini bersifat omnivora atau pemakan segala, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga relatif mudah untuk dipelihara. Menelusuri keberhasilan budidaya ikan koi di Kabupaten Magetan, tak lengkap rasanya kalau tidak mampir ke Desa Sumber Dodol, Kecamatan Panekan. Bukan sekedar hobi, memelihara ikan koi ternyata memiliki potensi yang cukup tinggi. Komoditas budidaya ikan koi di Desa Sumber Dodol cukup produktif hingga mencapai 0,5 ton per tahunnya. Pendapatan pembudidaya ikan koi di desa ini mencapai 600 ribu hingga 2 juta rupiah per bulan. Sementara pendapatan pengolahan bisa mencapai 11 juta per bulan. Potensi tersebut juga menarik perhatian Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang secara langsung mengkaji daerah tersebut untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan yang memiliki potensi perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan atau BPP-SDM-KKP mengembangkan Desa Sumber Dodol menjadi kawasan Smart Fisheries Village. Program ini sebagai pilot project Desa Perikanan Cerdas. Desa dengan luas 244 hektar ini memiliki sumber daya air yang melimpah dan berkualitas baik, cocok untuk pengembangan sektor ikan air tawar. Untuk itu, tahun 2022, Desa Sumber Dodol ditetapkan sebagai sentra ikan koi sekaligus Smart Fisheries Village. Guna mengembangkan potensi dan memanfaatkan sumber daya alam Desa Sumber Dodol, sumber mata air melimpah yang menjadi sumber andalan utama dalam mendukung kegiatan perekonomian sehari-hari, termasuk di dalamnya kegiatan budidaya perikanan, pertanian, maupun wisata air agar lebih berdaya guna serta meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD maupun PNBP. Kami di Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya di Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, ya, melakukan asesmen awal untuk mengetahui desa-desa mana saya yang memiliki potensi yang kiranya dapat dikembangkan.
dalam rangka untuk melihat sejalan dengan program-program prioritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kami melihat Desa Sumber Dodol ini memiliki satu potensi khususnya terkait dengan komoditas ikan koi. Memiliki lahan yang luas, sumber air yang berlimpah. Kalau kita perhatikan ada 11 mata air di sana di Sumber Dodol tersebut. Nah, ini menjadikan potensi yang sangat baik sekali dan juga penduduk di Sumber Dodol itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan rintisan budidaya ikan koi tersebut. Ini menjadi pengungkit di Desa Sumber Dodol, sehingga Sumber Dodol ini akhirnya kita tetapkan sebagai salah satu desa prioritas pengembangan program-program KKP, khususnya program yang digelontorkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Di bawah binaan Pusat Pendidikan Politeknik Sidoarjo, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pelaksana lapangan. Budidaya ikan koi Desa Sumber Dodol semakin komprehensif dari hulu ke hilir, mulai dari pemijahan, pembenihan, pendederan, dan pembesaran dengan menerapkan teknologi manajemen guna meningkatkan ekonomi masyarakat. Peran dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo ini hadir di masyarakat. Hadirnya adalah memberikan pendampingan melalui tadi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat, penelitian gitu ya, dan tentunya memberikan tadi edukasi di masyarakat terkait pentingnya bagaimana peningkatan ekonomi melalui kegiatan pembudidayaan perikanan, dalam hal ini koi dan nila. Kenapa Sumber Dodol dijadikan sentra ikan koi? Yang pertama, memang basic awalnya Sumber Dodol memang tadi terkait dengan sumber daya air yang melimpah dan kualitas airnya yang bagus. Kemudian di sana memang ada cikal bakal daripada pembudidaya ikan koi. Peran kita hadir untuk meningkatkan bagaimana koi ini bisa dikembangkan yang lebih baik gitu, untuk kedepannya seperti apa, terstruktur dan terukur, sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Vibe pegunungan dengan udara sejuk langsung terasa. Rimbun pepohonan yang masih asri, hamparan sawah yang menghijau, membawa teduh dan damai. Rasa nyaman seketika menyeruak ingin berlama-lama di sini, apalagi melihat kolam dengan air yang jernih nampak berseri, berpadu dengan rona ikan koi berenang membias warna-warni. Ini adalah hidden gem yang sesungguhnya. Sepotong surga tersembunyi di lereng Gunung Lawu dengan landscape panorama alam dan sapaan masyarakat yang ramah. Konon, nama Sumber Dodol diambil dari sumber mata air yang tak pernah habis di desa ini. Melimpahnya sumber air yang jernih menjadi sumber kehidupan bagi desa dengan penduduk 1045 KK dan 3877 jiwa ini. Kini, Desa Sumber Dodol semakin maju. Selamat datang di Sumber Dodol, Desa Sumber Kehidupan. Perubahan wajah Desa Sumber Dodol setelah ditetapkan sebagai Smart Fisheries Village langsung terasa dengan terbentuknya kelompok-kelompok tata usaha, salah satunya kelompok usaha Tirta Koi. Kelompok pembudidaya ikan koi yang didirikan sejak tahun 2019 itu saat ini beranggotakan 30 pembudidaya. Kita bisa munculkan atau kita bisa membuat sendiri pakan alaminya, dan itu pun sangat mudah. Prospek budidaya ikan koi di desa yang memiliki luas area perikanan sebesar 4,465 hektar ini cukup bagus dan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Kita bekerja
sama dengan EKKP yang bikin kolam-kolam adalah SKKP. Ada SKKP saat ini lebih bergencor kan di Sumber Dedol. Semenjak ada ikan koi, ada kolam-kolamnya, ekonominya Sumber Dedol semakin meruset daripada dulu-dulunya. Ya alhamdulillah yang dikembangkan dari apa itu kelompok ikan koi, sorbendo, ada bendampit, ada kolam renang itu, tapi terutama yang difokuskan dalam ikan koi. Makanya Desa Sumber Dedol disebut Kampung Ikan Koi. Dengan ditetapkannya Desa Sumber Dedol sebagai Desa Smart Fisheries Village atau Desa Pintar Budidaya Ikan, sejumlah inovasi desa dilakukan dengan berbagai kegiatan bimbingan teknis usaha budidaya perikanan. Seperti ini. Jadi ini usahakan ini kan kencang ya. Baik, teman-teman mungkin kemarin sudah disampaikan bahwa dosis faktanya kita menggunakan sistem padi bitung ya. Adapun salah satu pembudidaya ikan koi yang cukup sukses adalah Setio Puji Raharjo. Pria yang akrab disapa Mbah Puji ini salah satu sosok yang menginspirasi budidaya ikan koi di Desa Sumber Dedol. Mulanya, memelihara koi sebatas hobi bagi Mbah Puji. Sejak pensiun sebagai solution analyst di salah satu perusahaan minyak di Amerika Serikat, ia pun memilih menetap di kampung Sumber Dedol. Pria parubaya ini pun akhirnya mulai menekuni hobi memelihara ikan koi pada tahun 2016. Dari sini, Mbah Puji menemukan hoki. Keberhasilan berbudidaya ikan koi yang dilakukan pria parubaya ini pun menginspirasi masyarakat Desa Sumber Dedol dan memberikan dampak signifikan terhadap roda perekonomian masyarakat desa. Awalnya desa ini dicanangkan sama program pemerintah menjadi desa wisata. Desa wisata, dan desa wisata karena di sini banyak sumber mata air, makanya harus kita mengekspos airnya yang ada di Sumber Dedol. Kita pojok-pojok lahan yang kosong, kita bikin kolam, dihiasi dengan ikan koi, dan nanti timbul masyarakat yang pengen bersantai di situ, melihat ikan koi, kasih makan ikannya. Nah, panenan kami pertama biasanya kalau yang sudah panen, sudah piara, yang tidak masuk pilihan dimasukkan ke kolam-kolam hiasnya desa kami. Disumbangkan ke desa kami untuk menambah pariwisatanya. Ikan koi termasuk ikan yang mudah beradaptasi. Ikan ini juga dapat hidup berdampingan dengan ikan jenis lain. Dan karena termasuk ikan pemakan segala, ikan koi dapat hidup di berbagai daerah. Kendati demikian, untuk mendapatkan corak warna yang indah, butuh teknik dan cara tersendiri agar ikan koi makin cantik alami. Menghasilkan ikan koi yang kualitas, kita harus mendapatkan indukan dan pejantan yang berkualitas juga. Di desa kami, mata airnya banyak dan kualitas airnya sangat bagus sekali. Itu cocok buat ikan koi. Dan airnya air pegunungan dan membuat warna dan kulitnya itu bersih-bersih, warnanya muncul. Jika sebelumnya pembudidaya hanya bisa melakukan pembesaran, saat ini pembudidaya ikan di Sumber Dedol sudah dapat melakukan budidaya dari hulu ke hilir yang meliputi pemijahan, pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Langkah pertama, pemijahan induk. Seleksi induk yang berkualitas baik dengan kriteria induk sehat atau tidak cacat atau luka, memiliki warna tegas dan kontras, telah matang gonad. Sementara untuk induk jantan dipilih dengan perilaku ikan yang agresif dan lincah. Induk betina telah matang gonad ketika usia 2 tahun, sementara induk jantan sekitar 1 hingga 1,5 tahun. Teknik pemijahan dilakukan secara alami. Jumlah jantan dan betina saat pemijahan bervariasi. 1 induk jantan banding 1 induk betina, 2 jantan banding 1 betina, dan 3 jantan banding 1 betina.
pemijahan biasa terjadi pada malam hari. Proses ikan memijah dimulai dengan kejar-kejaran antara induk ikan jantan dan betina. Kemudian induk ikan betina akan menempelkan telur yang ditempelkan di media paranet yang sudah dipasang, dan induk jantan akan mengeluarkan sperma yang akan membuahi sel telur tersebut. Setelah proses pemijahan berhasil, keesokan paginya induk jantan dan betina diambil dari kolam pemijahan agar telur tidak rusak. Selanjutnya, proses pemenihan. Telur yang sudah dibuahi kemudian dibantu aerasi pada kolam dengan menggunakan blower pada selang yang diletakkan secara menyebar untuk mendukung penetasan telur. Inkubasi telur dilakukan selama 3-4 hari. Penetasan telur tergantung pada suhu air. Semakin rendah suhu air, maka telur akan semakin lama menetas. Akibatnya, beresiko terserang jamur dan gagal menetas. Adapun jenis ikan koi yang dibudidayakan di Desa Sumber Dodol ini, diantaranya adalah kohaku, soa, siro, sanke, dan cagoi. Jenis tersebut paling populer dan bernilai jual tinggi berdasarkan corak warna. Geliat budidaya ikan koi ini juga dibarengi dengan bertumbuhnya berbagai kontes event ikan koi sebagai sarana untuk menambah nilai ekonomi. Mulai dari koi show hingga sekelas Bupati Cup Koi Show Magetan, sukses menjadi perhatian pecinta ikan hias yang cantik ini. Tak sedikit dari kalangan kolektor maupun penghobi mendatangi acara ini untuk menambah koleksi. Bukan hanya kolektor dari dalam kota, melainkan dari berbagai luar kota hingga luar pulau turut hadir untuk mendapatkan koleksi terbaik. Ya, bagus mas, karena alamnya mendukung, airnya juga cukup bagus ya. Soalnya saya sendiri juga keep ikan juga pakai air Sumber Dodol, cukup bagus, terutama untuk warna putih dan hitam. Ya, ini air saya menggunakan dari Sumber Dodol, ini saya datangkan biasanya lewat tangki itu ya, air tangki itu. Kenapa saya pakai itu? Karena untuk kualitas, saya kan hobi ikan, senengnya yang soa. Soa itu sangat cocok sekali pakai air Sumber Dodol. Biasanya dari tatekoi, tatekoi itu ikan yang hitamnya belum muncul, itu bisa kalau pakai air Sumber Dodol, hitamnya bisa muncul, siroji atau putihnya bisa mengkik putih, dan merahnya juga bisa bagus lah kalau pakai air Sumber Dodol. Selain faktor kualitas jenis indukan, untuk mendapatkan ikan koi yang memiliki kriteria super, tentu harus mendapatkan perlakuan khusus. Untuk itu, hanya di Desa Sumber Dodol inilah terdapat Hotel Ikan Koi. Hotel Ikan Koi menjadi media treatment khusus untuk ikan koi yang akan melakukan kontes. Selain diklaim dapat memunculkan karakter warna yang lebih bagus, Hotel Ikan Koi yang dibangun oleh Mbah Puji ini juga memberikan perawatan yang intensif. Pocet koi itu penitipan ikan koi. Jadi penghobi, biasanya mereka belanja-belanja koi, ikannya banyak. Terus dia kekurangan kolam di rumahnya. Terus dia melihat di sini mata airnya bagus, kualitas airnya bagus, dan kolamnya bagus. Dia bersedia menitipkan ikan di sini dengan ada otomatis ada hitungan biayanya kan. Melimpahnya sumber daya alam air di Desa Sumber Dodol menjadi anugerah bagi warga desa. Kualitas air yang baik tersebut juga menjadi buruan para penghobi ikan koi. Banyak penghobi ikan koi di luar Kabupaten Magetan yang membeli air dari Desa Kepingan Surga di bawah lereng Gunung Lawu ini. Potensi bisnis di sektor jual beli ikan koi ini tak bisa dipandang remeh. Hobi memelihara ikan koi ternyata bisa menambah penghasilan yang menggiurkan. Per ekor dibanderol puluhan ribu hingga puluhan juta rupiah, bisa menjadi nilai yang fantastis sesuai dengan ukuran dan kualitas corak warna ikan koi itu sendiri. Dalam memaksimalkan daerah yang memiliki potensi perikanan sebagai penggerak ekonomi nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan terus mendorong sektor budidaya ikan air tawar. Kami masuk ke Desa Sumber Dodol dengan konsep pembangunan desa
perikanan cerdas tersebut atau Smart Fisheries Village ini, kita membawa tugas fungsi secara kecil daripada BPPS DMKP tersebut di desa, yaitu ada fungsi pendidikan, ada fungsi pelatihan, ada fungsi penyuluhan, dan ada fungsi instruksi teknologi ataupun inovasi teknologi. Pendidikan ini kita menurunkan adik-adik taruna-taruna satuan pendidikan yang terdekat di Sumur Dodol, salah satunya dari Sidoarjo. Nah, mereka melakukan praktek bersama dengan masyarakat di sana, memperkenalkan teknologi-teknologi yang modern kepada masyarakat di sana. Sehingga harapan ini menjadi pengungkit bagi masyarakat untuk membentuk kelompok-kelompok. Kalau itu sudah terjadi, pelatihan masuk. Pelatihan melakukan pelatihan-pelatihan praktikal terkait dengan budidaya-budidaya yang baik terhadap pengembangan komoditas unggulan ikan koi tersebut. Untuk memastikan bahwa kelompok itu berjalan terus, ini fungsi penyuluh masuk. Penyuluh masuk, mereka mendampingi kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan kegiatan aktivitas tersebut ya. Sehingga ini fungsi di situ, dari fungsi pendidikan, fungsi pelatihan, fungsi penyuluhan itu masuk semua. Ikan koi menjadi magnet yang besar bagi Desa Sumber Dodol. Melihat daya tarik yang potensial di bidang pariwisata, Sumber Dodol akhirnya mengembangkan eduwisata bahari. Selain menikmati keindahan pegunungan, bisa belajar budidaya ikan di sini. Yes, ya betul, belum tapi pertanyaannya. Jangan dicuri dulu jawabannya. Nah, ikan ini hidupnya di mana? Harapan besar kami adalah kepada masyarakat yang ada di Sumber Dodol ini merasakan manfaatnya kehadiran kami, di mana ikan koi menjadi ikon daripada Desa Sumber Dodol ini betul-betul menggelora gitu ya, menggelegar gitu ya, bahwa Sumber Dodol ini sebagai sumber kehidupan daripada penghasil ikan koi gitu. Besar kita lihat ya, harapannya sebagai pengungkit ekonomi di Desa Sumber Dodol itu sendiri. Adanya kegiatan budidaya semata sehingga dapat mengungkit ekonomi pendapatan bagi pembudidaya itu sendiri. Ada kegiatan sampingnya sebagai wisata, ini juga mengungkit dari aspek wisata. Tentunya ini digabungkan, ini akan mengungkit secara keseluruhan PAD di Sumber Dodol. Beginilah KKP masuk ke desa, memberikan program-program prioritas sehingga ini sebagai pengungkit keterlibatan masyarakat dalam program-program KKP yang betul-betul dikawal oleh penyuluh gitu ya. Sehingga ini nanti jadi pengungkit sebagai percontohan-percontohan desa-desa perikanan cerdas yang bisa di copy paste di desa-desa lainnya. Selanjutnya, pengunjung akan dimanjakan dengan keindahan alam wisata Sorbendo. Jernihnya kolam dari sumber mata air pegunungan terasa menyejukkan. Healing akan terasa maksimal dengan terapi ikan koi yang cantik. Usai belajar budidaya ikan koi dan menikmati berbagai keindahan wisata Desa Sumber Dodol, kini saatnya mampir di pusat oleh-oleh produk lokal khas desa, seperti nori jerembab atau selada air. Selain kemasannya yang higienis dan kekinian, nori jerembab khas Desa Sumber Dodol ini memiliki rasa yang gurih dengan tekstur yang renyah di mulut. Desa Perikanan Cerdas Sumber Dodol dengan berbagai aspek yang sudah dirancang sedemikian rupa akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, dapat menumbuhkan lapangan usaha baru bagi masyarakat, sehingga menjadi value tambah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sumber Dodol. Selaras dengan filosofi ikan koi, selain nilai ekonominya yang tinggi, memelihara ikan koi dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan alias hoki.